Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Minecraft lagi guys, bersama Mipan dan Zuzuzu. Nah, jadi hari ini aku akan masakin kalian makanan ya Mipan dan Zuzuzu. Pasti kalian bakalan suka sama masakan aku, karena aku adalah koki yang sangat berpengalaman. Aku bisa masakin kalian makanan apa aja. Semoga enak ya om makanannya. Iya, tenang saja Zuzuzu, makanan aku udah pasti enak. Oke om, nanti kita bakal cobain. Aku gak percaya sama om. Oke, tenang aja, aku akan masakin untuk kalian. Pasti makanan aku ini makanan yang paling enak di dunia. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku guys. Oke, kita masak dulu. Yeay, sudah jadi makanan pertama, yaitu adalah donat. Donat untuk aku dulu ya, ini makanan aku guys. Jangan dimakan ya Mipan dan Zuzuzu. Ya ampun, mereka berdua melihatnya begitu dong. Kalian sepertinya sudah lapar banget ya. Donatnya saja gosong om. Nggak gosong kok ini. Oke, sekarang aku akan lanjutin masak lagi. Sekarang kita akan masakin pizza untuk Mipan. Oke guys, akhirnya pizzanya jadi juga. Nah, ini punya kamu Mipan, pizza. Sekarang tinggal buat Zuzuzu. Oke Zuzuzu, tunggu sebentar, cepetan om, aku udah lapar. Oke, tenang-tenang Zuzuzu, kamu jangan marah-marah. Zuzuzu sudah lapar guys, kita harus masak secepat mungkin. Oke, tunggu ya Zuzuzu. Oke, sudah jadi guys, ini dia. Ini adalah untuk Zuzuzu, yaitu adalah daging ikan. Nah, langsung aja ini Zuzuzu, kamu makan. Makan yang habis ya, dan juga tidak boleh bersuara. Lihat makanan Zuzuzu, lebih banyak. Oke, kalau gitu kita akan makan bareng-bareng. Let's go Mipan dan Zuzuzu, selamat makan semuanya. Mipan makannya kok gitu, nyam 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 nyam. Wah, enak banget donatnya, sangat kenyang. Mipan, makan pizza kamu Mipan. Kok pizzanya tidak dimakan sama Mipan? Wah, akhirnya pizzanya dimakan juga sama Mipan. Yeay, kita berdua sudah habis guys. Makanannya enak sekali. Om, lihat deh, di luar turun salju. Oh iya, di luar lagi turun salju. Loh, Zuzuzu, kamu kenapa tidak makan makanan aku? Ini adalah masakan aku. Kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak suka ya? Aku gak mau makan ikan om. Kenapa Zuzuzu? Kenapa kamu tidak mau makan ikan? Padahal ikan sangat enak ya om. Iya, siapa di sini yang suka makan ikan? Coba komen di bawah guys. Mereka itu bagian dari kehidupan laut om. Aku kan suka menjadi putri duyung. Wah, maksud kamu apa Zuzuzu? Kamu pengen jadi putri duyung dan ini ikan. Kenapa kamu tidak mau makan ikan? What? Iya om, aku tidak mau makan ikan. Soalnya ikan itu adalah teman aku. Wah, Zuzuzu tidak suka ikan guys, karena Zuzuzu punya cita-cita ingin menjadi putri duyung. Jadi dia tidak mau makan guys, dia tidak mau makan temannya sendiri, yaitu adalah ikan. Wah, padahal ikan sangat enak guys, dan juga mempunyai vitamin yang sangat banyak. Ya sudah Zuzuzu, kalau kamu tidak mau makan, biar aku aja yang makan. Nyam 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 nyam, enak sekali ikannya. Oh no, jangan dimakan om. Om makan temen aku. Iya dong, soalnya enak ikannya. Aku masaknya hari ini enak kan. Oke, kita sudah selesai Mipan dan Zuzuzu. Aku mau main saja om, aku tidak jadi makan. Ya ampun, Zuzuzu malah main dia. Ayo Mipan, kita juga ikutan main. Kamu mau kemana Mipan? Kamu harus ikut Zuzuzu. Ayo let's go. Wah, itu apa? Astaga, ini apa Zuzuzu? Kok ada air ya om? Iya, kenapa ada air ya? Aneh banget, kenapa di kota kita tiba-tiba ada air? Apa jangan-jangan kota kita banjir ya Mipan dan Zuzuzu? Ini airnya arahnya kemana ya? Wah, airnya arahnya ke sini. Lihat, di sini ada air juga. Loh, kok ada bolongan di situ Mipan dan Zuzuzu? Bang. Iya, kok bisa ada bolongan ya? Coba kamu lihat, itu bolongan apa Mipan dan Zuzuzu? Wah, om tolong. Tolong om. Loh, kamu kenapa Mipan dan Zuzuzu? Kok kamu tiba-tiba? Awas itu, kamu sudah mau jatuh. Tolong om, kita tersedot. Oh no, Mipan dan Zuzuzu hati-hati. Oh no guys, ada apa dengan lubang itu? Kenapa dia menghisap Mipan dan Zuzuzu? Wah,
Mie panda Zuzuzu telah masuk ke dalam lubang itu, guys. Aku harus seperti apa? Apakah aku harus menyelamatkan Mie panda Zuzuzu, guys? Coba komen di bawah. Ayo guys, buat kalian semua yang lagi nonton video ini, kalau kalian setuju aku akan menyelamatkan Mie panda Zuzuzu, like video ini yang banyak, guys, sampai 100 juta like. Dan juga jangan lupa di subscribe ya, guys, supaya Mie panda Zuzuzu bisa selamat. Oke guys, kalau gitu sekarang aku harus menyelamatkan Mie panda Zuzuzu. Tunggu aku, Mie panda Zuzuzu. Oh no, kita harus menyelamatkan Mie panda Zuzuzu, guys. Wah, kita ada di mana, Mie panda Zuzuzu? Wah, ini tempat apa ya? Zuzuzu, kamu kemana? Itu apa, Zuzuzu? Kok ada yang bercahaya di dalam air itu? Yeay, kenapa Zuzuzu kok kamu malah senang? Aku bisa nafas di dalam air, Om. Wah, yang bener, aku jadi putri duyung. Wah, yang bener, kamu jadi putri duyung. Kamu masih jadi manusia, Zuzuzu. Wah, itu apa, Zuzuzu? Ini penemuan yang terbaru kita, guys. Loh, kita kok bisa melihat di bawah air? Om, jangan percaya sama Zuzuzu. Beneran, Mipan, lihat. Kita bisa berenang di dalam air. Kita bisa bernafas. Wah, Zuzuzu, kamu tahu gak ini apa? Wah, ini kok aneh banget ya. Ada yang tahu gak, guys, ini apa? Gimana, Zuzuzu? Menurut kamu ini adalah apa? Benda apa? Ini pasti keong, Om. Yang benar ini adalah keong. Ini keong ajaib. Ini benar keong ajaib. Ini bukan telur mermaid, kan? Wah, ternyata ini hanya telur ajaib. Coba ngomong sama dia, Om. Halo, kerang ajaib. Apakah Zuzuzu sangat ngeselin? Iya. Wah, dijawab iya. Kamu ngeselin katanya. Oke, kita tanya lagi. Halo, kerang ajaib. Apakah channel aku, Dav, ini bakalan mencapai 4 juta subscriber di tahun depan? Iya, akan menjadi 4 juta subscriber di tahun depan. Wah, lihat, channel kita akan 4 juta subscriber di tahun depan. Jangan lupa subscribe sekarang juga, guys. Oke, Mipa dan Zuzuzu, gimana kalau kita coba sentuh kerang ajaib ini? 1, 2, 3. Wah, kita disuruh melakukan perjalanan menjadi putri duyung. Oh no, Mipa dan Zuzuzu, kerang ajaib itu membawa kita ke dunia putri duyung. Lihat, ini adalah dunia putri duyung. Wah, lihat guys. Wah, kita disuruh beli apa ini? Kita disuruh beli buntut putri duyung, guys. Oke, dan di sini kita bisa memperluas tempat kita, guys. Kita akan hidup di dunia putri duyung sesuai cita-citanya Zuzuzu. Huh? Wah, di sini juga kita bisa belanja alat-alat. Lihat deh. Di sini ada sofa, furniture gitu, guys. Aku jadi tidak sabar. Wah, akhirnya kita sampai. Loh, Zuzuzu, kamu jadi putri duyung. Haha, kamu putra duyung berarti karena kamu adalah laki-laki. Oke, guys, kita juga pakai. Yeay, lihat, guys. Aku punya buntut sekarang. Aku punya buntut nih pada Zuzuzu. Yeay. Ternyata putri duyung beneran ada di dunia Minecraft, guys. Wah, lihat guys, keren banget. Zuzuzu dan Mipan, kalian di mana? Wah, itu Zuzuzu, guys. Wah, ini Mipan. Halo Mipan. Kita jadi putri duyung. Sini, Om, kita coba ke istana. Ke istana? Emangnya ada apa di istana? Lihat guys, kita jadi bisa bernafas di dalam air, guys. Wah, ada mutiara yang kamu ambil ya, Zuzuzu. Kamu duduk sebagai raja. Awas raja yang asli marah. Itu ada raja yang asli. Aku raja duyung, Om. Ya ampun, raja duyung. Oke, Zuzuzu, katanya di sini kita bisa punya rumah loh. Terus kita di sini bisa apa tuh namanya, mendekor rumah kita. Ayo, Om, kita cari mutiara yang sangat banyak. Let's go, Zuzuzu, kita cari. Wah, ini ada tempat meja makan juga. Aku jadi lapar, Mipan dan Zuzuzu. Gimana kalau kita makan ini? Bentar-bentar, Zuzuzu. Mipan ada di mana ya? Kok Mipan gak ada? Ayo, Mipan. Sini kita makan-makan dulu. Oke, kita duduk, guys. Kita tunggu Mipan dulu. Oke, itu dia Mipan. Akhirnya Mipan sampai juga. Kalau gitu, wah, di sini ada kerang ajaib juga loh. Ternyata beneran kerang ajaib, guys. Kita bisa nanya-nanya gitu. Oke, Mipan dan Zuzuzu, di sini ada makanan. Ayo kita makan. Aku sudah lapar sekali soalnya. Kita makan, makan yang banyak. Nyam 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 nyam. Wah, ada putri duyung lainnya. Halo, kamu siapa namanya?
Astaga, aku gak ngerti bahasa Putri Duyung, guys. Zuzuzu, kamu ngerti gak? Tuh, lihat. Dia ngomong apa, Zuzuzu? Dia namanya Andi, Om. Oh, dia namanya Andi. Halo, Andi. Wah, Zuzuzu, kamu bisa bahasa Putri Duyung ya? Kamu sudah belajar. Katanya dia gak mau sama Om. Ya ampun, yang bener, Zuzuzu. Dia gak mau sama aku. Astaga. Kok dia deket-deket aku? Oke, kita udah selesai makan. Ayo Mipan dan Zuzuzu. Kalau gitu kita cari mutiara yang banyak. Tapi sebelum itu kita cari dulu rumah kita di mana ya. Katanya di sini kita punya rumah, guys, dan kita bisa dekor. Nah, kayak ini rumahnya keren banget, bisa didekor, guys. Nah, kita bisa beli barang di sini, guys. Banyak yang dijual. Halo kepiting. Wah, keren banget, guys, tempat ini. Oh iya, di sini ada apa, guys? Lihat, kita bisa duduk, guys. Ada tutorialnya. Mipan dan Zuzuzu, katanya kita bisa naik dolphin loh. Naik lumba-lumba. Bentar-bentar, aku penasaran sama di atas sini ada apa ya? Ada kerang. Ada mutiara, guys. Ye, dapat mutiara. Wah, kita ke atas air, guys. Loh. Ternyata kita nggak boleh ke daratan. Mipan dan Zuzuzu, kalau kita ke daratan kita menjadi manusia lagi. Bentar, guys, ini seperti mermaid pada film-film. Bisa meninggoy kita, Om. Coba ya, aku akan coba eksperimen ke daratan. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita ke daratan. Apa yang akan terjadi, guys? Oke, ke daratan. Wah, menghilang. Buntut aku menghilang ketika ke daratan dan berubah menjadi kaki, guys. Astaga, ini Mipan dan Zuzuzu kemana, guys, mereka? Om ada di mana? Aku ada di tempat tadi, di tengah-tengah lagi. Kenapa kalian menghilang? Aku di belakang, Om. Oh, ini Zuzuzu. Ayo kita cari rumah kita. Rumah kita ada di mana ya? Karena di sini aku pengen dekor. Ih, keren banget, ada apa ini, guys? Tempat mandi. Tempat mandinya mermaid. Wah, ada tempat mandi yang mermaid juga, guys. Masa mermaid mandi, Om? Iya ya, kok mermaid mandi ya, guys? Oke, bentar. Kita akan coba ambil lagi. Di sini ada mutiara. Ini kenapa ada tali ya, guys? Kita akan coba jelajahi dunia mermaid ini, guys. Oh, di bawah sini ada mutiara lagi. Oke, mutiara lagi, guys. Wah, di bawah sini ada rumah. Apakah ini rumah aku? Oh, bukan, guys. Ini bukan rumah aku, guys. Oh, ini dia. Ayo, Zuzuzu, kita harus kemana? Aku ada di tengah, Om. Oke, kita harus kemana, Zuzuzu? Kita disuruh masuk ke sini. Wah, ini tempat untuk menggali. Iya dong. Om, lihat aku. Ini gimana cara bukanya? Oh, ini kita butuh 10 pearl. Oh, 10 mutiara, aku udah bisa. Kamu curang, nggak boleh gitu, Zuzuzu. Lihat aku ya. Yes. Lihat, aku punya rumah dibantu gali sama kepiting. Yeay, rumah pertama aku. Ini rumah aku, Zuzuzu. Rumah kamu mana? Kamu cari rumah kamu. Yeay, rumah aku, guys, lagi dibangun sama kepiting. Lucu banget dia bantu gali, guys. Aku mutiaranya baru 6, berarti cari lagi. Aku cari mutiara dulu, Om. Oke, siap. Mipan mana, Mipan? Oh, Mipan menghilang lagi. Oh, ini dia. Loh, Mipan, kamu bisa naik lumba-lumba. Wah, Mipan, aku mau coba. Kayaknya seru sekali deh. Gantian Mipan, aku mau naik lumba-lumba. Yeay, enaknya hidup jadi Putri Duyung, guys. Aku menjadi lumba-lumba. Kita masuk ke dalam lumba-lumba. Eh, bukan masuk, kita mengendari lumba-lumba. Astaga, lumba-lumbanya macet, guys. Ayo lumba-lumba, jangan pergi jauh lumba-lumba. Sini, aku mau naik lagi. Yeay, let's go. Aku cari mutiara juga. Iya, kalian harus cari mutiara, guys, biar kalian punya rumah. Ini kok lumba-lumbanya nggak mau jalan ya. Ayo jalan lumba-lumba. Yeay, kita naik lumba-lumba, guys. Hidup menjadi Putri Duyung. Oke, bentar, kita coba tanya. Oh, di sini kita bisa beli, guys. Satu mutiara untuk beli kursi, kasur. Wah, ini ada warna pink. Ini khusus untuk Mipan. Coba aku cari khusus untuk aku ya, guys. Kayaknya yang bagus yang ini deh, aku deh, guys. Nah, kita coba beli di dia ya, guys. Kita klik kepitingnya. Wah, kita beli 4 ini. Kita butuh 4 mutiara, guys. Let's go, guys. Kita butuh 4 mutiara, guys. Kita cari mutiara. Gimana Mipan dan Zuzuzu? Kalian sudah nemu 10 mutiara belum? Oke, di sini ada mutiara lagi, guys. Yeay, kita ambil mutiara. Dapat berapa tadi? Oh, dapat 1, guys. Coba kita ke daerah luar. Ada gak ya, guys? Kalau kita ke daerah luar, wih, ada kuda laut. Kuda laut lucu banget. Ih, kita bisa naik kuda laut, guys.
Wah, ternyata di kehidupan mermaid ada kuda laut sebagai alat transportasinya. Ayo kuda laut, tapi dia jalannya lama banget loh. Oke, Om gak usah susah-susah beli dekorasi Om, aku punya triknya. Gak boleh mipan, kita harus beli, kita gak boleh maling. Wah, ini tempat apa guys? Oh, ini tempat untuk bernafas ya. Oke guys, kita harus cari 4 mutiara guys, supaya kita bisa membeli 4 dekorasi. Oh, ini ada lagi nih guys. Zuzuzu, kamu udah dapat berapa mutiara? Yeay, ih aku langsung dapat 4. Aku dapat 4 mutiara guys. Baru 9 aku Om. Wah, lama sekali kalian mencari mutiara. Oke, di sini aku akan beli alat dekorasi guys. Aku mau beli kursi. Aku mau beli kursi guys. Kita cari dulu guys. Kursi-kursi yang warna apa ya? Ah, warna ini. Tadi aku mau beli yang ini guys. Oke, kita beli guys. Kita beli apa aja ya di sini? Di sini ada sink. Oh, ini buat kamar mandi, guys. Ada toilet, kita beli toilet. Lalu di sini ada handuk, tempat handuk. Lalu ada tempat cuci tangan dan ada tempat untuk mandi, guys. Yeay! Aku sudah punya 4 barang, guys, untuk di rumah aku. Let's go, guys. Kita cari dulu rumah aku tadi mana ya? Gimana Zuzuzu? Kamu udah bisa punya rumah belum? Wih, ada lagi nih, aku dapat lagi guys. Oke, udah Om. Wah, Zuzuzu udah bisa punya rumah. Mana Zuzuzu, aku mau lihat. Mana rumah kamu? Di awal Om, tempatnya di awal. Nah, ini aku udah di awal. Di tengah, kok aku gak nemu ya. Oh, ini rumahnya ya. Ini ya Zuzuzu, aku lupa. Oke, kita akan ke rumah guys. Mana rumah kamu Zuzuzu? Wah, ini rumah Zuzuzu guys. Keren juga rumahnya, warnanya. Oke, kalau gitu aku mau dekorasi rumahku dulu ya Zuzuzu. Nanti kita coba nilai di akhir video guys, rumah siapa yang paling keren. Untung harganya murah ya guys. Kita mau buat toilet dulu. Toilet aku mau buat di depan aja guys. Nah, ini adalah WC. Lalu ini adalah tempat handuk. Dan ini adalah tempat cuci tangan. Dan ini untuk mandi. Yeay, keren. Ini bisa dipindahin loh guys. Nih, move. Tapi gak usah guys. Loh, bisa diubah-ubah warnanya. Lihat deh, keren banget. Aku mau yang warna putih aja. Kita ubah semuanya jadi yang warna putih guys. Ini juga toiletnya kita ubah jadi warna putih. Ini juga kita ubah jadi warna putih. Yeay, udah. Zuzuzu gimana rumah Zuzuzu? Mipan rumahnya belum ada dong. Mipan belum terbuka guys. Aku baru 3, astaga Mipan baru 3 mutiaranya guys. Aku lagi cari kerang. Oke siap, aku ada 3 mutiara lagi. Di sini aku pengen beli lagi guys. Kita beli apa lagi ya? Nah, jadi kita akan tanya ke kepiting ini guys. Kalau kita mau beli dekorasi, kayaknya kita harus dekorasi kamar deh. Oh, ini blok guys, ini dia jualan blok. Nah, ini yang kamar guys, kita beli guys. Atau beli kaca dulu ya, kita beli kaca dulu deh. Oke, let's go. Yeay, rumah aku kayaknya makin bagus guys. Mipan dan Zuzuzu pasti bakalan kalah sama rumah aku. Oke guys, langsung aja. Mipan kurang 2 permata lagi. Semangat Mipan. Kasur. Wah, kasur aku keren banget guys. Selalu ada lemari aku. Yeay, aku punya lemari. Sama ada kaca. Buat aku ngaca guys. Ini kita ubah lemarinya guys jadi warna putih. Ini juga warna putih. Oke, ini dia kamar mermaid aku guys. Wah, seru banget ya hidup jadi mermaid guys. Hidup jadi putri duyung. Kita bisa di dalam air tinggalnya. Siapa yang mau jadi putri duyung guys? Coba komen di bawah. Akhirnya 10 juga Mipan. Wah, mana Mipan? Aku pengen lihat Mipan guys. Mipan dia rumahnya kayak gimana nanti ya. Wah, ternyata di atas sini juga ada mutiara guys. Wah, ada yang jual meja makan. Aku jadi mau beli meja makan guys. Oke. Wah, ini keren banget. Oke, kepiting aku mau beli. Di sini ada kulkas. Lalu ada meja makan. Kita beli guys. Oke, 1, 2 kursi dan 1 meja makan guys. Yeay, itu dia Mipan. Aku kembali sini Mipan. Ikut aku di belakang kamu. Ayo Mipan, let's go. Akhirnya Mipan sepertinya akan punya rumah juga guys. Punya rumah di bawah laut. Wah, keren sekali ya. Kita bisa punya rumah di bawah laut. Ayo Mipan, pas banget di sini hanya ada 3 rumah. Wah, ini Zuzuzu guys. Dia lagi dekor juga. Aku di sini, Om. Kamu di mana, Mipan? Sini Mipan, turun ke bawah. Ini Mipan, ikutin aku. Nah, ini dia. Ini rumahnya.
Bukan itu Mipan. Nah, ini Mipan. Kamu klik di sini biar jadi rumah kamu. Akhirnya guys, Mipan punya rumah juga. Lihat, rumahnya lagi dibuat. Wah, Mipan pas banget warnanya pink, guys. Sesuai warna Mipan. Wah, keren sekali Mipan. Rumah kamu pink. Keren juga ya rumah Mipan warnanya pink. Nah, ini rumahku, guys. Sini Mipan, lo kok ada gurita? Kok ada gurita, guys, di rumahku? Kita taruh meja makan dulu di sini, guys. Wah, meja makannya kok terbang, guys. Nah, ini meja makannya, kita bisa puter-puter dia. Lo, tidak, tidak. Tolong, meja makan aku ke bawah. Oke, guys, kita geser dulu meja makannya. Oke, sudah. Kita taruh lagi. Ini, aduh, nggak bisa ditaruh, guys. Kita taruh dulu, bentar. Kita tarik dulu dia. Seperti ini, dan seperti ini, guys. Yeay, sudah ada meja makan. Nah, ini kan kamar mandi. Aku pengen beli blok dulu, guys. Biar supaya ada pemisahnya, guys. Kita beli yang mana ya, guys? Wah, nggak ada warna putih. Yang ini aja deh. Yang ini lebih bagus, guys. Kita beli langsung. Kita habisin uang kita. Oke, kita balik lagi ke rumah aku, guys. Aku bagus, om, rumahnya. Wah, mantap. Oke, guys. Sekarang kita akan coba tutup. Kita coba tutup, guys. Seperti ini. Ah, ini kayaknya harus agak digeser deh, guys. Kita geser, kita putar dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita akan geser dia. Geser ke sini. Ayo, sini, 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 sini. Sini, sini. Oke, sudah. Dan sekarang kita tutup, guys. Nah, kita akan tutup, guys. Biar bisa tahu kalau ini adalah kamar mandi. Jadi tidak digabung dengan ruangan makan. Oke, rumahku sudah jadi. Rumah Zuzuzu, apakah sudah jadi? Wah, belum, guys. Oke, kita tinggal nunggu rumah Mi Panda Zuzuzu, guys. Abis itu kita nilai rumah siapa yang paling bagus. Oke, guys. A few moments later. Oke, guys, kita bertiga sudah berhasil mendekor rumah kita masing-masing. Dan sekarang kita bakalan nilai rumah mermaid siapa yang paling bagus. Oke, guys, let's go. Kita akan mulai dari rumah Mipan dulu, guys. Wah, ini adalah rumah Mipan. Lihat, sangat beautiful, guys, rumah Mipan. Kasurnya ada banyak ya. Ada mutiara juga. Lalu tempat mandinya ada di sini, guys. Pasti punya aku yang paling bagus, om. Saya lakukan kerajaan di tempat ini. Kita lihat saja, Zuzuzu. Oke, di sini ada ruang makan, guys. Ini adalah ruang makan Mipan dan Zuzuzu, guys. Ini adalah rumah Mipan. Jadi gimana, guys, rumah Mipan? Coba komen ya, dari 1 sampai 10. Sekarang lanjut rumah aku. Ini dia rumah aku, guys. Lihat, rumah aku ada gurita. Oke, ini adalah kamar mandi rumah aku. Dan ini adalah tempat makannya. Astaga, jangan diubah-ubah, Mipan. Rumah om bloknya nggak cocok. Iya, soalnya nggak ada lagi. Dan di sini adalah kamar aku. Yeay, selesai. Coba kalian komen di bawah, guys. Rumah aku berapa nilainya? Oke, guys. Sekarang yang terakhir adalah rumah Zuzuzu, guys. Nah, ini adalah rumah Zuzuzu. Wah, keren juga, guys. Di sini ada meja makan. Lalu ruang tamu sama kulkas. Dan di bawahnya ada lemari, guys. Lemari sama apa ini, guys? Oh, tempat untuk dandan. Zuzuzu ternyata dandan dia, guys. Jadi mermaid. Lalu di bawah ada kasur Zuzuzu, guys. Wah, lihat. Kok Zuzuzu lebih bagus ya tempatnya? Iya, Mipan. Lebih bagus. Ini adalah kasurnya Zuzuzu, guys. Nah, jadi ini adalah rumah mermaid Zuzuzu, guys. Coba kalian komen nilainya berapa ya, dari 1 sampai 10. Dan kalian tentuin, guys, rumah mermaid siapa yang paling bagus. Oke, semuanya. Jadi begitu, guys, kita menjadi putri duyung. Ternyata beneran ada. Ini adalah cita-citanya Zuzuzu. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya, guys, agar kita semakin semangat membuat video lainnya. Oke, semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dove lainnya. Bye-bye, guys. Dadah.